Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi kali ini ada yang lagi syuting nih pemirsa, photoshoot nih bersama dengan tim yang super hero dan super duper wah. Ayu Ting Ting di sini terlihat sedang didandani ya sama Kak Krisna dan juga ada Kak Erik serta Chandra Zing nih pemirsa. Keseruan yang sangat luar biasa saat Ayu Ting Ting persiapan photoshoot hari ini. Terlihat sangat cantik nih pemirsa, dipoles dengan gaya dan juga sentuhan yang sangat luar biasa. Chandra Zing selalu memberikan nuansa yang berbeda di setiap penampilan Ayu Ting Ting. Begitu juga dengan Krisna Fahrezi yang selalu memberikan nuansa rambut yang super luar biasa juga. Inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini dan kesibukan Ayu Ting Ting hari ini setelah berangkat dari Brownies langsung photoshoot nih pemirsa. Dan setelah photoshoot ini Ayu Ting Ting akan langsung menuju ke Lapor Pak. Sungguh ya pekerjaan yang sangat luar biasa untuk setiap hari Ayu Ting Ting yang disibukkan dengan pekerjaan. Banyak sekali netizen yang menanyakan kabar Ayu Ting Ting yang memang sedang viral nih saat ini, dikarenakan adik dari Raffi Ahmad, Shahnaz, sedang terlilit sebuah kasus nih. Dan ternyata itu adalah buntut dari kesabaran Ayu Ting Ting yang selama ini mereka olok-olok nih pemirsa. Nyatanya Ayu Ting Ting hampir setiap hari diolok-olok, namun Ayu Ting Ting masih bisa bertengger hingga saat ini. Prestasi Ayu Ting Ting yang selalu melejit, bahkan selalu tampil di setiap kesempatan dimanapun dan di stasiun TV manapun, memberikan kebahagiaan untuk semua timnya. Ayu Ting Ting juga di sini terlihat ya diberikan surprise oleh para fans dan juga para sahabat yang sedang foto shoot nih. Semuanya terlihat sangat sayang kepada Ayu Ting Ting. Inilah kebersamaan dan juga kebahagiaan Ayu mendapatkan sahabat dan juga teman-teman yang selalu mensupport dan selalu mendukungnya. Banyak cibiran, namun Ayu Ting Ting masih tetap berjengger hingga saat ini. Buah kesabaran Allah tak tidur ya pemirsa. Walaupun banyak sekali ocehan di luar sana, namun Ayu tetap tabah. Dan akhirnya Ayu Ting Ting mendapatkan kebahagiaan nih saat ini karena bisa membahagiakan keluarga tercinta. Oke sahabat semua, inilah kebersamaan Ayu Ting Ting hari ini bersama dengan timnya yang sedang photoshoot sebuah kegiatan. Sebenarnya Ayu Ting Ting akan menjadi BA lagi nih, brand ambassador setelah kemarin Ayu Ting Ting menjadi brand ambassador cat terkebuka. Akhirnya Ayu Ting Ting hari ini pun menjadi brand ambassador sebuah perusahaan juga di pemirsa, tapi masih belum diberi penjelasan. Pastinya Mimin akan selalu memberikan informasinya untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Selamat menyaksikan. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep me on red, oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay
that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Terima kasih. Happy birthday. Happy birthday to me. Happy birthday. What? Aigo. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu ya. Ya, berdoa dulu. Make wish. Rezekinya makin banyak. Amin. Jodoh mendekat. Amin. Banyak lancar. Amin. Menjadi berkat semua orang. Amin. Terima kasih teman-teman. Thank you. Hi guys, aku lagi mau nyemilin ini salah satu cemilan favorit aku dari Ting-Ting Kuliner. Ini namanya lumring alias lumpia. Lumpia kering. Enak banget guys. Di dalamnya tuh ya, ada daun kemanginya. Wangi banget. Cuma aja sih, Ting-Ting Kuliner. Wajib banget dicoba. Lagi, kalau makan ini gak mau berhenti. So yummy. Buat order di Ting-Ting Kuliner. Ada juga kapok. Enak semua cemilan kita. Dan ini juga ada kapok alias makaroni Depok. Aduh, lihat bumbunya guys. Kalian makan pakai nasi putih juga enak banget. Nasi putih hangat-hangat. Sumpah, pedasnya pas. Kalau udah makan ini, gak mau berhenti. Aku udah nyetok buat cemilan kalau lagi kerja. Favorit nih dua. Udah kering sama kapok. Enak banget. Sumpah, udah tak tertandingi pokoknya ini ya. Paling the best. Pokoknya tok banyak buat kerja setiap hari. Nyemil. Buruan di order. Terbest nih. Lumring sama kapoknya. Aduh, pakai nasi panas digadoin. Pedasnya nampol. Terbaik. Cobain sekarang juga order. Karena cepet banget abisnya. Ting-Ting Kuliner guys. Ini guys, makaroni bisa kalian order di Ting-Ting Kuliner. Sumpah gak mau berhenti.
Baunya nih. Lumding. Lumpia kering. Yummy banget. Ini yang terbaik. Bumbu-bumbunya pakai tangan-tangan. Aduh. Rasanya ini gurih, enak. Ini pedas manis. Aduh. Tapi pedas oke banget. Cuma tim-tim kuliner yang punya. Buruan nyobain.